Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manahu wa fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad malat sunnatul awwalin. Kul katakanlah lilladzina kafaru kepada orang-orang yang kafir. Contoh ke Abi Sufyan seperti Abi Sufyan wa ashabi dan para sahabatnya. Iyan tahu jika mereka itu berhenti anil kufri dari kekufuran. Wa qitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yughfar lahum ma qad salafa. Maka diampuni bagi mereka akan apa yang sungguh telah lalu min a'malihim daripada amal-amal mereka. Wa iya'udu dan jika mereka kembali ila kitalim ila kitalih kepada memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad madat maka sungguh telah berlalu maksudnya berlaku ya, sunnatul awalin sunnat orang-orang yang dahulu. Maksudnya sunnatuna fihim. Sunnat kami pada mereka. Bagaimana? Bil ihlaki dengan dibinasakan. Ya. Jadi kalau dia kembali lagi ya dibinasain sama Allah. Kalau dia enggak ya dia narik kembali, berhenti. Enggak perangi Nabi. Ya Allah. Ya. Dia enggak kufur, enggak perangin Nabi, ya Allah enggak binasakan mereka. Ini menandakan ya Allah sayang banget sama Nabi, dibelain banget Nabi. Fakadzalika naf'alu bihim. Maka seperti demikianlah kami berbuat kepada mereka. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah belain kita. Allah belain kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Waqatiluhum hatta la takuna dan perangilah mereka sehingga tidak ada tujada tidak ada fitnatun fitnah syirkun syirik wa yakuna dinu kulluhu lillah dan adalah agama seluruhnya itu milik Allah wahdahu yang maha esa wala yubadu ghairu dan tidak disembah akan selain Allah fa inin tahau maka jika mereka berhenti anil kufri daripada perbuatan kufur fa innallaha maka sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir dengan apa yang mereka lakukan Allah maha melihat fa yujazihim bihi maka Allah subhanahu wa ta'ala balas mereka dengannya dengan amalnya itu Allah balas. Jadi ya sekecil apapun perbuatan kita baik-baik maupun buruk itu Allah balas. Ya, maka oleh karena itu berbuat baiklah walau sekecil apapun. Tinggalkanlah perbuatan jahat walau sekecil apapun. Jadi berbuat baiklah kamu sekecil apapun. Tinggalkanlah perbuatan jahat sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah semua akan balas. Ada nanti pertanggungjawaban dan akibatnya. Sekarang kamu umpama. Ya. Ugal-ugalan. Kalau orang naik motor ugal-ugalan. Kita hidup di dunia ugal-ugalan. Maksiat ini, maksiat itu. Nakal ini, nakal itu. Nanti ada. Kamu akan panen itu. Siapa yang menanam dia akan panen. Nanam jagung, panen jagung. Nanam ubi, panen ubi. Nanam padi, panen padi.
Sekarang kamu mau main-main umpama berbuat maksiat. Ya, belajar yang keluar-keluaran begini. Ya nanti ya, kamu petiknya ya begitu ntar. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh nanti insyaallah Allah tidak akan menzalimi kita sekecil apapun. Kamu benar-benar belajarnya, Allah kasih benar-benar derajatmu, tingkatanmu. Sekecil apapun Allah tidak akan menzalimi kita. Yang zalim itu kita. Yang udah biar udah, Allah Maha Pemaaf. Masa depan kita yang udah kita ya, masih jauh, masih panjang, maka gunakan sebaik-baiknya, hiasi dengan perhiasan yang bernilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masih ugal-ugalan aja, jangan. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling anil imani dari iman, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah maulakum nasirukum, yang menolong kamu, wa mutawalli umurikum, yang mengurus urusan kamu. Ni'mal maula huwa wa ni'man nasir. Sebaik-baik Tuhan ya, sebaik-baik Tuhan Dia, sebaik-baik penolong. Aina sirulakum lakum, sebaik-baik yang menolong bagi kamu. Ini Allah sebaik-baik menolong. Jadi kita cari pertolongan Allah, jauhkan murka Allah. Cari pertolongan Allah. Bagaimana cari pertolongan Allah? Jangan berbuat maksiat. Makanya min ahlil muntahi itu enggak mau berbuat maksiat, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat. Omongannya, perkataannya, perbuatannya. Sejauh-jauhnya ditinggalin, sejauh-jauhnya. Jangan berbuat maksiat. Tinggalkan jauh-jauh. Kecuali maksiat yang kita enggak tahu, kita enggak sadar, kelepasan ngomong, kelepasan perbuatan, kelupaan, langsung istighfar, kembali lagi. Oh sengaja-sengaja jangan. Oh, manusia itu kan al-insan ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita lupa, balik lagi, jangan masih kerjain aja. Apalagi sampai kita bela diri kita padahal salah. Jangan.